Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Syamsul Hasyim Limpo, SHMH, beserta pejabat eselon 1 dan rombongan. Yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Kalimantan Timur. Kita hari ini mau melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Bupati dengan masyarakat Grobogan adalah sesuatu yang bisa mewakili seperti apa sebenarnya seluruh gerakan pertanian khususnya jagung yang ada di seluruh Nusantara. Maaf Ibu, saya selalu mau bangga nyampaikan, saya bekas kepala desa, saya bekas lurah, saya bekas camat, saya bekas sekwilda Pak, saya bekas bupati 10 tahun. Saya gubernur 10 tahun. Oleh karena itu, kalau ada bupati yang betul-betul memperhatikan pertanian, majulah pertanian itu. Dan kalau maju pertanian yang pertama, pasti makannya rakyat aman. Yang kedua, kalau dia bertani dan masih bertani dengan baik, pasti dia sehat. Karena makanan itu sekaligus adalah nutrisi kesehatan. Yang ketiga, pertanian sekaligus membangun lapangan kerja, Bapak. Terima kasih. Jadi pertanian itu lapangan kerja. Dan kalau ini tertangani dengan baik, tugas pemerintah untuk melakukan stabilisasi ekonomi itu pasti terjadi, Bapak. Kalau begitu, pertanian adalah pilar ekonomi, pilar kekuatan kehidupan, pilar kesejahteraan, stabilisasi ekonomi dan kehidupan masyarakat dalam bentuk sosial yang ada, sehingga pertanian menjadi basic hadirnya daerah yang baik. Grobogan bisa begini tentu saja karena hadir pemerintahan yang selalu saja mengawal kehidupan rakyat melalui pertanian yang baik dan tentu sektor-sektor lainnya. Itulah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi kita. Itulah yang Presiden Jokowi mintakan pada saya hari ini, Bapak, untuk turun ke lapangan. Saya sungguh berharap bahwa jagung salah satu komoditi yang harus kita pelihara, Bang. Jadi padi, jagung itu tidak boleh bersoal gitu. Sawit nggak boleh bersoal, Pak Dirjen. Ya, kopi tidak boleh bersoal itu. Jadi seperti itu. Yang lain jep-jep lah. Tetapi kalau ini, makanya saya ngotot banget kalau dibilang ini nggak ada, Bu. Karena saya nggak yakin. Bahkan Pak Dirjen, Presiden, Pak Dirjen Tanaman Pangan, Presiden bahkan minta lipat dua kali kan ini. Jadi siapa ya, Pak Ibu Bupati, kalau masih ada daerahmu yang belum disiram jagung, kasih tahu. Ya, tahun depan kita mainkan lagi lebih kuat dari apa yang ada. Mohon bantuan para perbankan yang ada di sini, KTNA, HKTI, sama-sama kita lakukan sesuatu yang baik. Terakhir sekali, budidayanya udah bagus. Pasca panen harus diperkuat. Kita berharap panen segera cepat selesai. Tanah cuma butuhkan 4 hari, 14 hari untuk istirahat. Saya segera lakukan penanaman berikutnya segera mungkin. Sepanjang air masih ada, segera dikejar. Dan kalau terjadi masalah, cari spillway-nya. Cari jalan keluarnya. Antara lain, kalau tiba-tiba air terlalu banyak, perbaiki irigasi, melakukan in-out dari lahan-lahan yang ada. Saya mengapresiasi seluruh gubernur, seluruh bupati yang hadir hari ini melakukan panen raya jagung Nusantara se-Indonesia.
dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, panen ini kita mulai bersama. Sekian, ridho Allah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bidang Tanaman Pangan mewakili Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu tanggal 29 September tahun 2021, kami melaksanakan panen jagung Nusantara, di mana saat ini kami berada di Kabupaten Bandung, tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Nagreg, di mana luas areal untuk panen jagung hari ini yaitu luasnya sekitar 5 hektar. Dari hamparan potensi luas ada 25 hektar dan potensi luas tanaman jagung di Kabupaten Bandung itu ada sekitar 750 hektar. Semoga dengan kegiatan panen raya ini memberikan manfaat buat kesejahteraan masyarakat. Demikian yang bisa kami laporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabar juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Tisna Umaran, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, dengan didukung oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat, saat ini sedang melakukan panen raya dalam rangka panen raya jagung Nusantara di Ciherang, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung. Salam swadaya. Kabupaten Bandung. Jabar.